Allahu 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 Allahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara mereka ada yang dapat mendatangkan bermacam-macam makanan dan minuman dalam sekejap mata. Ada pula orang yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh syaitan. Ada lagi orang-orang yang diberitahu oleh syaitan tentang masalah-masalah gaib dan tentang sesuatu yang bersifat rahasia. Ada juga orang yang dibantu oleh syaitan hingga senjata tidak mempan terhadapnya. Ada pula orang yang didatangi oleh syaitan dalam bentuk seorang saleh di saat ia sedang beristighatsah atau meminta keselamatan pada orang soleh yang sudah mati dengan maksud mengelabui dan menyesatkannya serta menggiringnya kepada perbuatan syirik dan maksiat kepada Allah. Jadi ini contoh-contoh saja. Ada seorang dukun dari Yaman taubat kepada Allah. Dia cerita, dia sudah taubat, sekarang jadi dai. Dulu dukun. Dia cerita, waktu saya masih jadi dukun, saya dulu paling suka ya menunjukkan kekuatan kalau saya kebal. Satu waktu, ini salah satu perukia pernah menceritakan masalah itu, salah seorang syekh di Saudi menceritakan tentang pengalaman dukun ini yang cerita pada dia. Tentu yang saya tonton adalah syekhnya dan bukan dukun yang sadar itu, tapi beliau mengatakan ini sudah sadar dan Allah sudah, semoga Allah terima taubatnya. Intinya adalah dia bilang, pada saat saya lagi menunjukkan kehebatan saya, ada seorang anak muda datang. Anak muda ini pada saat lihat saya, dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Dia bilang pada saat saya tusuk badan saya, tiba-tiba saja lubang masuk, kena, berdarah semuanya. Sampai dia bilang saya dirawat di rumah sakit 3 bulan. Dukunnya ini. Setelah saya mulai sadar, mulai agak pulih, saya panggil dengan mantra-mantra, setan-setan saya datang. Lalu saya bilang sama setan-setan, kalian kemana waktu itu? Kenapa bisa saya tembus nih? Lalu ya kisah nyata begini. Lalu kemudian kata syaitannya, waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illallah, kami semua terlempar. Ayat kursi dibaca, terlempar semua. Dia bilang, waktu itu saya sakit hati sama anak muda ini, saya cari supaya dapat bagaimana caranya menyihir anak muda itu. Dia bilang, kemudian saya cari tahu sampai saya dapat fotonya, dapat bajunya, lalu saya sihir. 3 tahun saya sihir, gak mempan-mempan. Terus saya cari tahu kenapa, apa kekuatannya orang ini. Lalu setan-setannya menyampaikan, anak muda itu tidak bisa kamu tembus karena setiap habis sholat nggak pernah tinggalkan ayat kursi. Seperti itu, gitu kan? Jadi ini contoh saja. Di sini teman-teman sekalian, bagaimana syaitan menunjukkan kalau dia kebal, tapi subhanallah ayat-ayat Allah tidak bisa dikalahkan. Kalau ada orang yang meruqyah kemudian belum sembuh, jangan antum bilang, oh ayat Allah ini nggak kuat, berarti sihirnya lebih kuat. Enggak, bukan itu. Sama sekali bukan itu. Allah masih belum mau izinkan antum sembuh, karena dengan cara seperti itu mungkin antum lebih dekat kepada Allah. Ada orang subhanallah harus dengan kasus baru dia mau lebih dekat dengan Allah. Kalau dia lagi tidak ada kasus, dia tidak bisa dekat sama Allah. Allah kasih cobaan, gitu kan? Begitu pula di sini dikatakan, kadang-kadang syaitan menjelma menjadi kayak orang soleh datang kepada dia, terutama orang-orang yang berbuat kemusyrikan, kayak datang-datang ke kuburan, ambil tanah-tanah kuburan, menganggap ini kuburan wali dan seterusnya. Maka bisa saja dia lihat nanti ada orang saleh pakai jubah putih segala, itu syaitan semua muncul. Tidak pernah dinukil kepada kita para sahabat mengatakan kami melihat Rasulullah SAW keluar lagi dari kuburan. Gak pernah. Pernah antum dengar riwayat itu? Gak ada. Para sahabat gak pernah ngambil-ngambil tanah kuburannya Nabi. Mereka ziarah kubur Nabi, baca salawat, salam, pergi, selesai. Dari mana ini teman-teman sekarang ambil tanah, ambil ini, ada kuburan sampai tiap hari ditambah tanahnya. Gara-gara diperjualbelikan tanah satu genggam sekian harganya. Ini was-was syaitan semua. Di kuburan itu biasa saya lihat ada orang pakai jubah putih, saya mimpilah apalah segala macam. Khurafat semua. Ada yang mengatakan ruh orang tua saya datang. Ruh orang tua dari mana? Ada yang mengaku tuh ngobrol sama orang tuanya setiap malam Jumat. Itu luar biasa itu. Nah, tidak pernah ada sahabat mungkin ini kepada kita. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, mertua Nabi. Gak pernah mereka nukil. Kenapa gak dinukil kalau memang betul? Gak ada sama sekali.
يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع في صباك. الله والله 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 الله والله والله.